Beredar video yang menyatakan bahwa terjadi erupsi besar di Gunung Merapi. BPPTKG menyatakan hal ini tidak benar, tidak terjadi erupsi seperti yang beredar di media sosial. Video tersebut merupakan erupsi freatik yang terjadi di Gunung Merapi pada Juni tahun 2018. Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang, senantiasa menjaga kesiapsiagaan, serta mengakses informasi dari sumber-sumber yang terpercaya. Pada pengamatan Gunung Merapi hari ini terlihat jelas hingga tertutup kabut. Teramati asap kawah utama berwarna putih dengan intensitas sedang hingga tebal. Tinggi sekitar 10-50 meter dari puncak. Cuaca cerah hingga berawan, angin lemah ke arah timur dan barat. Pada pengamatan kegempaan terjadi 21 kali gempa guguran, 1 kali gempa hybrid atau fase banyak, dan 1 kali gempa vulkanik dangkal. Hingga kini BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi pada level 3 siaga. Jika terjadi perubahan aktivitas yang signifikan, maka status aktivitas Gunung Merapi akan segera ditinjau kembali. Merapi TVC mengabarkan.